إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian marilah kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya di antara amalan yang paling afdal adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat di dalam Al-Qur'anul Karim perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana beberapa ayat yang kita baca di awal tadi bahwasanya perintah-perintah tersebut adalah perintah agar kita bertakwa kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama pula bahwasanya makna takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah wiqayah, yaitu pembatas yang dapat menghalangi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada khutbah yang singkat ini akan kita sebutkan beberapa thimar atau thamaratut taqwa, beberapa buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala wahai kaum muslimin adalah qabulul a'mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka janganlah dia mengharapkan amal-amal yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara buah dari takwa adalah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan ingat kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, Allah akan mengumumkan kepada para malaikat-Nya dan memerintahkan mereka untuk mencintai kita. Dan tatkala malaikat-malaikat Allah sudah mencintai kita pula, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan al-qabul, penerimaan penduduk bumi bagi kita semua. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari ketakwaan wahai kaum muslimin adalah kita akan mendapatkan al-yusru ba'dal usri wal makhraju ba'dal dhiq, yaitu kemudahan tatkala ada kesukaran dan jalan keluar tatkala ada kesempitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan atau Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar dari setiap kesempitan yang dia dapati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah urusannya.
Maka tatkala kita merasakan kesempitan dalam hidup kita, dalam masalah rezeki, di dalam masalah hal-hal yang lainnya, ingat wahai kaum muslimin, segera kita bertakwa kepada Allah, segera jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan segera jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, tidaklah terjadi kesempitan-kesempitan dalam hidup kita dalam urusan rezeki dan yang lainnya kecuali dikarenakan kita yang jauh dari hakikat takwa. Kita yang tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tidak bisa menjalankan tidak bisa menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Akan tapi tatkala kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemudahan bagi setiap kesulitan yang ada di hadapan kita. Kemudian di antara buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang Allah akan berikan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk dia jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah dia duga. Akan ada selalu jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Mungkin jalan-jalan yang ada di benak kita tertutup, tapi jalan Allah akan sangat banyak wahai kaum muslimin. Allah Maha Kaya. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Apapun yang kita pinta Allah akan berikan, asal kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari ketakwaan pula adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan dan sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah, maka beliau mengatakan taqwallah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma اسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه والصلاة والسلام على خير أنبيائه wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumi liqaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir di antara buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bertakwa dan ucapkanlah perkataan yang benar. Apa manfaat dan buahnya? Apa faedahnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan jadikan amalan kalian amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benar mentahqiq, mengaplikasikan takwa itu dengan sebenar-benarnya. Takwa itu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ketahui derajat takwa adalah derajat yang tidak mudah untuk dicapai, akan tapi kita selalu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu." Selalu kita berusaha untuk mendekati menjadi orang yang bertakwa meskipun kita belum mampu untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في معهدنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين